Hai guys dan selamat datang. Baru-baru ini Apple telah melancarkan Apple iPad terbaru iaitu 6th generation iPad tanpa Pro version yang dapat menyokong Apple Pencil pada peranti ini. Jadi tujuannya amat mudah ataupun sangat senang. Apple mengeluarkannya bagi memudahkan seperti pengguna student ataupun pekerja profesional yang tidak mampu untuk membeli Apple iPad Pro yang sekurang-kurangnya berharga RM2,999. Jika dibandingkan bersama laptop, ini lebih kurang dan lebih baik ambil laptop berbanding dengan harga iPad Pro tersebut. Itu tujuannya Apple mengeluarkan Apple iPad yang terbaru ini, iaitu Apple iPad 6th generation 9.7 inci. Dan di samping itu, ianya turut menjual Apple Pencil berharga RM419. Dan pada sebelah ini juga terdapat iPad Smart Cover untuk melindungi Apple iPad ini. Jadi tanpa melengahkan masa, mari kita menyah kotak Apple iPad ini. Pertama sekali adalah Apple iPad 9.7 inci, dan jika dilihat pada kotaknya terdapat nama Apple iPad 6th generation Wi-Fi dan cellular. Ini berharga RM2,399 dan paling murah boleh didapati pada harga RM1,449 dengan 32GB storan dan tanpa cellular data. Jadi dengan membuka, mengangkat kotak ini, seperti biasa Apple iPad tidak mengecewakan dengan unboxing nyah kotaknya yang sangat premium. Okey, kenapa dia susah nak angkat? Baiklah, straight forward akan nampak Apple iPad 9.7 inci ini, dan kita akan mengangkat Apple iPad ini. Seperti biasa, disaluti dengan plastik untuk melindungi Apple produk Apple iPad ini daripada terkena ketika shipping. Nak dengar ke? Dan seperti biasa akan nampak skrin pada bahagian hadapan dengan masih lagi menggunakan fingerprint pada bahagian hadapan, dan logo iPad dan antena pada bahagian atas ini untuk membolehkan cellular data. Di dalamnya anda akan dapat USB-A kepada Lightning connector, sedikit quick start guide di dalamnya seperti biasa Apple, dan terdapat, adakah ianya terdapat Apple sticker? Ya, akan dapat Apple sticker di dalam kotak ini. Dan di dalamnya terdapat Apple punya charger untuk Apple iPad ini. Anda perlu sambungkannya saja untuk digunakan bersama Lightning connector yang dibekalkan oleh Apple di dalam kotak ini. Jadi itu adalah Apple iPad. Kita ketepikan Apple iPad dulu. Kita akan punya kotak untuk Apple Pencil. Straight forward, Apple iPad, Apple Pencil ini di dalamnya akan terdapat adapter untuk mengecas dan juga tip jika kerap menggunakan Apple Pencil ini, ianya akan haus, sudah tentu. Dan di dalamnya anda akan nampak, terus nampak Apple Pencil itu sendiri. Tip pada bahagian hadapan dan juga cover untuk mengecas ataupun pairing bersama dengan Apple iPad. Dan di sini ada ternampak logo Apple Pencil pada bahagian atas Apple Pencil ini sendiri. Jadi untuk melindungi Apple iPad 6th generation yang baru anda beli, anda perlu membeli Apple iPad Smart Cover yang berharga RM189. Baiklah, di dalamnya anda akan terus nampak pelindung smart cover untuk Apple iPad 6th generation ini yang menggunakan magnet pada bahagian tepi Apple iPad ini. Caranya mudah saja. Anda perlu sambungkan pada bahagian tepi Apple ini, iPad ini. Ia akan terus melekat dan boleh gunakan bersama dengan Apple iPad. Baiklah, mari kita lihat fungsi-fungsi yang baru yang ada pada Apple iPad ini. Yang pertama sekalinya adalah skrinnya yang menggunakan 9.7 inci Retina tanpa laminated display. Jadi anda akan dapat lihat jarak antara kaca dan juga skrin itu sendiri jelas kelihatan. Bodinya pula sama seperti Apple iPad Pro 9.7 inci Retina display, mempunyai dua speaker yang mampu memberikan pengalaman stereo, 3.5mm Bicu audio dan butang suara pada sebelah kanan. Speksnya di sini menggunakan chip Apple A10 Fusion yang mempunyai quad-core processor, RAM 2GB, mempunyai pilihan 32GB dan 128GB. Bateri berjumlah 8,827 mAh. Untuk dapatkan sokongan SIM, anda perlu menambah RM550 bagi melayari laman web menggunakan cellular data. Menjalankan sistem operasi yang terbaru daripada Apple iaitu iOS 11 yang membawakan fungsi multitasking ataupun split screen dan kemudahan untuk memindahkan dokumen dengan cara drag and drop. Dengan hardware dan software yang baru ini juga,
iPad kini menyokong aksesori Apple Pencil yang membolehkan pengguna melukis tanpa memerlukan barisan iPad yang mahal seperti iPad Pro yang berharga RM2,999 sekurang-kurangnya. Ia menggunakan kamera 8MP sama seperti iPhone 6 yang boleh merakam video 1080p, kamera hadapan 1.2MP kamera untuk menangkap gambar mahupun merakam video 720p. Jadi itu saja nyah kotak dan sedikit fungsi baru yang ada pada Apple iPad 6 generation ini 9.7 inci dengan Apple A10 Fusion. Jadi, apa pandangan anda tentang Apple iPad ini? Adakah anda akan membeli Apple iPad 6 generation ini yang anda selalu gunakan bersama Apple Pencil atau sebaliknya? Ianya boleh didapati dengan warna emas, space grey dan juga silver pada harga paling rendah adalah RM1,449 untuk 32GB. Yang paling mahal di sini adalah berharga RM2,399 dengan storan 128GB dan bersama cellular data. Macam biasa guys, tinggalkan like dan subscribe ke YouTube channel kami untuk ketahui lebih lanjut tentang teknologi terkini. Kita berjumpa lagi di video seterusnya.